Endang Wahyuni, seorang guru SMK di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten ditemukan tewas dalam kondisi terbakar di dalam kamar mandi rumahnya. Korban pertama kali ditemukan oleh tetangganya yang mencium adanya bau terbakar. Keluarga korban yang datang ke lokasi menangis histeris hingga nyaris jatuh pingsan. Warga perumahan Citra Raya Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan tewasnya Endang Wahyuni di kamar mandi rumahnya. Tetangga korban mengatakan warga yang penasaran mencoba masuk ke dalam rumah korban dan menemukan Tri Wahyuni sudah dalam kondisi tewas terbakar di dalam kamar mandi. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan 2 jerigen bensin dan korek api kayu di dekat jasad korban. Namun untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, barang bukti pakaian korban, kain sel berisi bensin, 2 buah jerigen bensin, dan bekas korek api diamankan. Polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban dan kasus ini masih diselidiki.